Kelas santan. Saja lantan. Apa perasaan lepas test untuk jarak dekat ni lah? Okey, untuk test jarak dekat ni, motor ni cukup untuk memuaskan hati pembeli kan? Sebab kita macam pada balong pun yang okay, berat yang macam ni kalau tidak keberatan lah, ha. Tidak memberatkan tu apa-apa berat. Berat ni 110 lebih sikit kot. Ya Allah. Tapi okay. Tapi dia masih boleh pergi, masih boleh boleh tarik throttle tu, masih lagi mengujarkan orang kata. Jadi kalau orang nak fun tu, maksudnya kalau untuk adik-adik yang berat biasa-biasa je, kalau naik dua orang memang tak ada masalah lah. Puas hati dengan harga ni. Okay, harga satu hal lah. Riding punya, mantap. Dia punya ni lah, dia punya equipment dia tu. Absorber mantap, dia ada traction control. Lepas tu dia ada quick shifter. Jadi kalau quick shifter orang tak biasa, kalau yang mana yang dah biasa pun, kita masuk dalam pekan pun gear 1, gear 2, lepas gear 2 tu kita dah boleh pakai lah kan? Relax, tak payah nak ni tukar-tukar kelas. Tapi bukan lebih sebenarnya quick shifter ni bagus. Dia bukan untuk relax je, dia lebih pada keselamatan. Sebab kita tukar gear cepat, bila kita tukar gear cepat, bila kita nak potong kereta cepat, jadi kita perjalanan kita jadi lebih selamat. Quick shifter sebenarnya apa function yang sebenarnya membantu di segi apa sebenarnya? Dia membantu dari segi kita nak naik gear. Naik gear 3, gear 4, gear 5, kita sebenarnya kita tak payah tarik kelas langsung. Satu. Nombor 2, kita tak payah tutup minyak. Okey. Maksudnya dalam keadaan kita, statik tu, kita kan lari, kita katalah 50 km/jam, tak perlu dah nak drop throttle ke macam apa. Inilah. Okay. Kalau orang nak racing lah. Kan okay, sebenarnya kalau hang full throttle pun up je gear, dia akan masuk, dia tak ada sangkut dan dia itu, tak akan jerk apa pun, dia tak jerk. Itu peranan quick shifter sebenarnya. Sebab sebenarnya dia potong enjin, dia potong enjin, dia matikan enjin. Bila dia matikan enjin, jadi gear tu sebenarnya dari segi teknikal dia tak tarik lagi rantai tu. Bila dia tak tarik rantai tu, dia tak ada sangkut. Itu peranan dia. Itu dari segi teknikal lah. Tapi tak saya ingat yang tu lah, ingat macam tu je. Nak masuk gear cungkit je. Okay,
Songkek lah kaki. Pap dia akan pergi. Dan ABS dia pula macam mana? ABS saya dah try tadi, jalan berpasir pun brek tak takut. Jadi kalau hujan kita lebih selamat lah. Okey, right? Terima kasih dengan review yang ringkas tapi panjang. Kah. Okey, kita nak cuba test naik dua orang. Di depan ni berapa? Berat apa? Berat 78. Agak 78, gua kat belakang 80 sampai 90. Maknanya berapa campur? Cekira kah? Dia. Kemudian ni aku nak pijak tak stand hang. Abi. Belum. Nanti. Boleh lah, aku lagi campur. Boleh lagi. Boleh ya? Boleh. Tambah lagi ya? Tambah lagi. Okey. Kau jaga kereta letak juga. Jangan. Jangan belum jangan follow kan. Tapi kita dah jejak. Okey, aku sekarang dengan member ni. Mobil lagi. Kita jalan. 15 ni. Buat slow. Jangan wheelie. Okey. Nampaknya walaupun seat kat belakang agak kecil tapi okeylah juga. Feeling dia okeylah. Tak ada sakit sangat bontot. Mungkin baru naik kot kan. Tapi agak selesa lah. Macam mana? Tak payahlah buat kona-kona ni. Dah drive dulu lah. Apa. Macam mana hang punya alhamdulillah agak ringan sikit lah. Tak adalah terlalu membebankan bagi seorang raya. Okey lah kalau macam couple yang dia punya suami dia dalam 70 kilo lebih sikit. Lepas tu dia punya yang wife dia tu mungkin dalam 70 kilo lebih juga ataupun 80 kilo ke. Masih lagi okey, sedap bawa motor ni. Ini baru test yang sebenar. Kita tak mau nak pentingkan diri untuk radar depan saja. Dia pilih habis tu kena tiang macam ni. Belah ni lah. Ini satu testing yang agak ekstrim tau. Mana pernah orang buat lagi test macam ni. Selalu orang test motor-motor yang sport ni seorang-seorang je. Ini kami test dua orang. Pada yang tengok video ni, sorry lah, mungkin pening-pening sikit. Sebab gua pegang, bukan pakai stand bodoh je ni. Siapa yang couple ada couple-couple yang pengen pakai agak sesuai. Sesuai dan macam mana? Tak membebankan kalau bagi seorang rider. Tak membebankan. Rasa ni agak normal lah cerita. Macam naked bike. Ya. Feeling dia macam naik naked bike. Dia bukan macam naik sport bike. Okey. Itu review daripada kami lah. Yang merasai yang sendiri. Yang bersiaran dia. Yang merasai sendiri pengalaman. Okey, dah habis lah. Okey, terima kasih kerana menonton dan rekomenlah motor ni. R15M. Rock and ride. No.